lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Hasil Negara DPD Sumatera Selatan. Dalam hari ini, sore hari ini, tepatnya di pukul 5.30 kita menghimpun data temuan terkait laporan masyarakat kemarin. Ada indikasi terlibatnya salah satu oknum kepala sekolah yang terlibat politik praktis. Maka dari itu, kita langsung turun ke lapangan dan menghimpun data serta barang bukti akan segera kita serahkan kepada pihak Bawaslu Kabupaten Hulu Hilir dan Gakumdu. Di sini terlihat SD Negeri 3 Tanjung Raja. Alat bukti tadi hanya tersisa 28 kotak jilbab yang bergambar Ilyas, Panji Alam dan Enang Indonesia. Ini barang bukti yang tersisa ya, di salah satu ruang kelas. Salah satu ruang kelas SD Negeri 3 Tanjung Raja ya. Ya begini kak. Ya. Ini. Aji. Oke. Ini fasilitas sekolah ya, harusnya tidak bisa dijadikan tempat menaruh alat peraga kompanya. Hari ini juga kita menduga bahwa oknum kepala sekolah SD Negeri 3 terlibat terkait penghilangan barang bukti alat peraga kompanye yang terletak tepatnya di sudut sana kemarin ya. Di sini kita menduga bahwa kepala sekolah ini terlibat politik praktis dalam pembagian alat peraga kompanye. Jadi di sini kita akan menindaklanjuti laporan dari masyarakat ini, terus juga membawa alat bukti ini, salah satu alat bukti ini, kepada pihak Bawaslu dan Gakumdu serta aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan. Terus juga kita akan menyampaikan laporan ini kepada pihak Kementerian Pendidikan. Oke, terima kasih. Bukti yang diduga sebagai alat peraga kompanye ya, yang terletak di salah satu ruang kelas sekolah SD Negeri 3 Tanjung Raja. Jadi dalam hal ini kita akan menghitung berapa jumlah alat bukti yang tersisa dari 1.491 paket yang disampaikan oleh Pak Rolak Malin. Dalam hal ini setelah penghitungan alat bukti ini akan kita pinta dengan Pak Rolak, akan kita serahkan kepada pihak Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir, meminta Gakumdu untuk mengkaji apakah ini ada pelanggaran pidana dan pelanggaran pilkada lainnya. Jadi alat buktinya akan kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 dengan jenis barang jilbab atau kerudung ya. Sebanyak 28 bungkus masih tersisa dari dugaan penghilangan alat bukti peraga kompanye lainnya. Ini gambar itu. Ada gambarnya. Oke, ini contoh gambar. Ini contoh jilbab. Hitam kecil yang muda gambar. Nama mana itu? Brio. Pita mek. Nama mek. Nanti kan cek buka ke ruangan itu. Buka ke kan. Kalau dia tahu kunci itu, diambil menang ke ruang. Masuk mobil. Berhubung mobil kecil, tak muat. Jadi, nuntut mobil lain. Mobil carry. Carry itu masuk, tak jadi juga orang. Tahu ngapa emak orang itu. Laju ibu nelfon mobil truk. Ibu itu siapa ibu? Kepala sekolah. Kepala sekolah ini siapa namanya?
Jadi kepala sekolah ini dalam penghilangan barang bukti tersebut turut membantu ya. Oh. Turut membantu berarti membantu ya. Membantu mencarikan sebuah mobil untuk mengangkut yang alat bukti tadi yang masih di dalam ruanganmu ya. Nah, terus truk itu kan datang langsung ngangkut barang-barang yang disisa di dalam itu diumbal ke truk galeh. Ada uangnya duit kok, atau siapa? Si kok pakai baju batik, si kok pakai baju biasa. Ciri-ciri uang? Agak pendek lah, uang pendek lagi dari uang. Apakah diperkirakan orang dari dinas atau bukan? Kurang tahu juga, waktu tadi dia ngomong uang saya ke dia katanya. Tetapi untuk kepala sekolah sendiri mengetahui bahwa itu adalah alat peraga kampanye dari pasangan Ilyas Endang ya? Mungkin. Ya, tahu lah ya, pasti tahu karena biar di dalam hal ini ya kita duga terlibat untuk penghilangan barang bukti yang ada di ruangan tersebut. Penarikan waktu itu nak sekaligus kan bawa barang loh, nak dibawa semua mobil lah ya cerita ya loh. Boleh ni mobil kecil, jadi dibawa dengan mobil. Jadi pakai truk sih kok ya, yang angkut itu Ries. Ibu dengan ibu siapa? Ibu Lima. Sebagai istri Pak Lola. Tapi tahu waktu yang mau ini Ries, mau barang tadi. Ries itu siapa? Udah tahu nggak? Supir Ries. Udah berhenti. Maaf, masih bisa lah. Udah tahu di mana yang main. Tetapi kepala sekolah ikut memfasilitasi nyari mobil ya? Ibu tidak milu, ibu ada yang tidak milu, tapi telepon nyari keterangan kan?